Beginilah kondisi pohon berukuran besar yang ditaksir berusia ratusan tahun tumbang di kawasan rumah padat penduduk di Kelurahan Sei Merbau, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pohon raksasa tersebut tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang. Tak hanya itu, sebanyak 5 rumah mengalami rusak berat akibat tertimpa pohon tersebut. Saat warga bergotong royong memotong pohon, secara tiba-tiba pohon kembali berdiri tegak dan mengakibatkan 3 orang terpental dan luka-luka. Ketiga orang langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Tanjung Balai untuk mendapatkan perawatan medis. Kiping saya melaporkan bahwa ada warga tadi bergotong royong, jadi mereka menebang rantu-rantu pokok-pokok itu, mungkin mereka memanjat, dan karena itu tadi mungkin ada hantu yang tak seimbang, berdiri mungkin mereka jatuh, terbang dari pohon itu. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan.